Indonesia. Oh berkat semangat kami, majulah bersama kita raih prestasi, berbakti pada negara. Berbakti yang tercinta, tempat kami di tempat untuk mencapai cinta yang mulia. Kibarkan merah putih di seluruh negeri, menjadi atlet sejati. Satukan jiwa ragamu, tak pernah tengah bendera, untuk menjadi yang terbaik. Dengan tekad yang membara, maju terus pantang mundur, itulah semangat kita. Persatuan olahraga menembak Indonesia, kobarkan semangat kami. Majulah bersama kita raih prestasi, berbakti pada negara. Berbakti yang tercinta, tempat kami di tempat untuk mencapai cita yang mulia. Di batang merah putih di seluruh negeri, menjadi atlet sejati. Satukan jiwa ragamu, tak pernah tengah menyerah, untuk menjadi yang terbaik. Dengan tekad yang membara, maju terus pantang mundur, itulah semangat kita. Itulah semangat kita. Pertama-tama tentu kami dari panitia pelaksana dari OC menyampaikan puji syukur yang tiada terhingga bahwa musyawarah cabang Perbakin Sukabumi ini bisa terselenggara saat ini walaupun dengan kondisi yang sangat sederhana karena persiapan juga kami hanya kurang dari satu minggu. Ini tidak tergesa-gesa sebetulnya, ini semata-mata karena masa bakti pengurus cabang Sukabumi 2017-2021 yang dibentuk di Hotel Horizon pada 1 Mei sudah akan habis pada 27-25, tinggal 2 hari lagi. Sehingga kita harus segera supaya tidak terjadi kekosongan kepengurusan. Walaupun dari ADART-nya bisa diberikan perpanjangan selama 6 bulan, tapi kalau memang masih kita bisa melaksanakan sesuai waktu, kenapa tidak gitu. Kemudian selain itu juga bahwa kita ada dua hal yang agak krusial, bahwa yang pertama adalah kita dihadapkan terhadap masalah status kewilayahan dengan menggunakan pengcap kokab itu, jadi agak ya dulu-dulu mungkin tidak masalah seperti teman-teman ketahui, tapi sekarang kewilayahan itu betul-betul sangat menentukan. Sehingga kalau mau kota-kota, kalau mau kabupaten-kabupaten. Jadi status penyebutan kokab itu hanya untuk transisi lah. Satu periode mungkin masih bisa ditolerir, tapi selanjutnya tetap kita harus menentukan status wilayah itu sendiri. Sehingga karena terkait pemberangkatan atlet dan segala macam, sehingga kita sepakat kemarin dengan pengurus cabang untuk segera mengadakan muscap. Kemudian juga di periode ini ada beberapa rekan kita, saudara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu pengaruhnya ada ke spesimen di bank. Selama 2 tahun ini kalau enggak salah kita pakai dana talangan yang ditalangi oleh Pak Gunawan, Ketua Harian Cabang, karena kita tidak bisa mengambil ke kas
yang dipisangkan itu bukan punya Perbakin, tapi punya KONI. Lapangan tembak KONI. Jadi KONI yang membuat lapangan tembak, operasionalnya diserahkan kepada Perbakin. Ya mudah-mudahan di Sukabumi juga ada lapangan tembak milik KONI gitu. Nanti yang operasionalnya Perbakin. Nah, baru lapangan tembak yang sifatnya target, baik itu kaliber 22, kemudian pistol, dan kaliber 4,5. Sedangkan HPR, provinsi belum punya lapangan. Jadi yang baru selama ini kalau digunakan latihan dan sebagainya menggunakan di pasar dan sebagainya. Kemarin saya menyarankan, memang salah satu visi Ketua Perbakin Jawa Barat adalah ingin membuat lapangan tembak yang terpadu. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini ya ahli di bidang pembuatan site plan, atau nanti kita sama-sama lah kita cari survei lokasi kira-kira yang memungkinkan untuk lapangan HPR. Nanti kita buat site plan-nya, kita tawarkan kepada Ketua Pemprov, kemudian MUU kerjasama dengan PTPN-nya seperti apa. Ada aja manfaat. Manfaatnya adalah mudah-mudahan dengan adanya lapangan tembak HPR di Sukabumi ya kita-kita bisa ikut atau bikin ikut mengelola begitu. Ini harapannya. Jadi sekali lagi ada tugas bagi pengurus yang baru, kita coba nanti cari lokasinya. Kemudian karena kalau di PTPN kan 1 hektar hanya 2,5 juta kalau nggak salah ya Pak Abay ya sewanya. Kalau kita hanya menggunakan misalkan 10 hektar itu hanya 25 juta 1 tahun sewanya. Buat Pemprov nggak ada masalah, sekali rekomnya juga udah beres lah, sekali pelaksananya juga udah beres itu mah gitu. Jadi dan saya yakin kalau memang sudah ada lahannya visible dari studinya, Pemprov akan mengajukan ke KONI Jawa Barat. Insya Allah pasti KONI akan merespon. Karena apa? PON yang tahun yang lalu, Perbakin itu menyumbangkan 13 emas dari 37 pertandingan. Bayangkan, Jawa Barat mendapatkan 13 emas dari cabang olahraga menembak. Jadi, apalagi sekarang kita diberi target cukup besar di Papua. Ya, tidak hanya 13, mungkin targetnya berapa sih Pak Kabit? Target kita berapa sekarang? Masih sekitar di atas 10, Pak. Di atas 10 ya. Ya. Ini tentu menjadi perhatian kita. Dan tentang HPR ini menjadi primadona pembinaan. Ya. Karena kalau di target yang lainnya kita sudah juara terus lah. Tinggal di HPR. Gimana nih? Senior-senior ini Pak Asben bisa menjadi atlet HPR gitu. Ya. Pak Budianto bisa jadi atlet HPR gitu. Bedilnya sudah ada, tinggal apa lagi, tinggal latihannya saja gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.